Kali ini kita akan unboxing mobil X-Cross Country Climbing, guys ya. Mobilnya seperti ini. Ukurannya sedang, guys ya. Nah, di sini nggak tercatat nih skalanya berapa. Terus untuk sinyalnya itu 27 MHz, guys ya, di remote-nya. Nah, barangnya seperti ini, guys. Nah, dominasi warnanya itu merah merona, guys ya. Khususnya. Oke. Langsung kita buka aja, guys ya. Isinya seperti apa sih, guys? Oke, kita langsung buka aja, guys. Unboxing barangnya, guys ya. Nah, kita coba, guys. Wah, barangnya apa aja nih isinya? Satu. Bentar, guys. Ini seret nih, guys. Satu yang pertama itu mobilnya, guys ya, mobil Jeep. Oh, seperti ini, guys, Jeepnya, guys. Oh, Jeepnya siap mengaspal di off-road, guys ya. Oh, karena tinggi, guys ya, ini bisa off-road, guys ya, bisa di luar ruangan. Oh, seperti ini. Oke, selanjutnya isinya itu remote, guys ya. Wah, remote-nya seperti ini, guys. Remote-nya ya manual seperti remote biasa sih ya. Nah, untuk ada maju mundur kanan kiri seperti ini, guys. Oke. Cesanya itu menggunakan satu baterai, guys ya. Jadi 4500/500 mAh atau 3,7 volt, guys ya, kekuatan baterainya. Jadi satu baterai juga cukup untuk mengaspal mobil ini, guys ya. Jadi siap off-road, guys. Mau di kebun, mau di belakang rumah, siap, guys ya. Oke. Untuk kecasnya itu seperti ini, guys. Jadi di sini tinggal klik aja, guys ya. Nah, di sini ya. Jadi ngecasnya seperti ini. Di sini pakai batok HP Android, guys ya. Pakai HP Android. Nah, semua HP bisa, guys ya. Yang penting ininya USB. Oke. Bisa di komputer atau laptop juga bisa, guys ya, ngecasnya, guys. Jadi ngecasnya multi mudah, guys. Gitu, guys ya. Oke, selanjutnya, guys. Wow, penampilannya seperti ini, guys ya. Dengan warna merah dan hitamnya, guys. Wow, gahar, guys ya. Ada ban serepnya, ada lampunya, wow, bentuknya juga gahar, guys ya, dari atas juga, guys. Oh, berarti, guys. Wow. Nah, terus ketinggian bannya juga lumayan, guys ya. Jadi di area yang bebatuan itu bisa siap tempur, guys ya, siap luncur. Nah, seperti ini, guys ya, dari bawah juga, guys. Oke. Oke, kita langsung coba isi baterainya ya, guys. Jadi untuk baterainya di sini, guys. Ya. Nah, bannya juga ada 4 ban besar, guys ya. Oh, 4 ban besar. Nah, di sini tinggal klik aja, guys. Oke, sudah. Nah, dari sini kita ambil dulu ya baterainya, karena kita mau nyoba, guys. Nah, kita masukin ya. Nah, di sini tinggal klik aja, guys. Oke. Wah, ini udah langsung posisinya on, guys ya. Posisinya on. Nah, seperti ini, guys. Nah, untuk baterainya itu tinggal ditaruh aja ya, guys. Di sini kan ada beberapa slot buat baterai, guys. Oke. Ini aja. Nah, oke, sudah terpasang baterainya. Tinggal kita tutup ya. Nah, tutup pakai baut, guys ya, biar baterainya nggak lepas, guys. Oke, kita kencangkan bautnya, guys. Oke. Nah, ini posisi udah on ya. Kalau mau off tinggal diklik sini ya, guys ya. Ada button merah. Oke. Selanjutnya di remote-nya, guys ya. Di remote-nya itu menggunakan baterai juga, guys. Nah, di sini tinggal kita buka. Wah. Oke. Isi baterainya itu ada baterainya 2 biji, guys. Ya. Oke, kita push. Nah, mudah, guys ya. Jadi pengisian baterainya mudah banget. Kita langsung coba aja, guys ya, mobilnya segesit apa, so kencang apa jalannya, guys. Kita on kan, siap meluncur dan mengaspal, guys. Seperti ini ya. Wow. Wah, gesit, guys ya. Oh, bannya walaupun besar tapi gesit, guys, tuh. Wow, apa itu, guys? Oh, keren banget, guys ya. Nah, di sini nyala, guys ya. Oh, posisi nyala, guys. Wah, cepet, guys, gesit banget, guys. Wah. Wah, siap tempur, guys ya, siap mengaspal, guys. Oh, kenceng, guys ya. Kalau kita fullkan itu seperti ini, guys, kecepatannya, guys. Wah, untuk mobil
chipnya ya kencang sih ya, ukuran seperti ini tapi kencang guys ya. Siap untuk offroad di kebon rumah guys ya. Mungkin itu dulu guys review mainan Jeep Offroad X Cross Country Climbingnya guys ya. Jadi X Cross Country Climbing, nah, siap offroad dan menggunakan remote ya guys. Sampai jumpa di video kami selanjutnya guys. Bye.